Setelah hampir sebulan, Ariel menjadi tersangka dalam skandal video porno dirinya dengan dua wanita cantik mirip Cut Tari dan Luna Maya yang terus menggelinding bak bola panas, akhirnya Cut Tari angkat bicara untuk kedua kalinya. Berbeda dengan bantahan demi bantahan yang pertama kali dilakukannya, dalam konferensi pers yang digelar di kantor Hotman Paris UTPA Sarjana Hukum, Cut Tari secara mengejutkan meminta maaf sambil berurai air mata. Oke, selamat sore rekan-rekan semuanya. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Sore, Bang. Sore. Sudah. Jadi foto. Sore ini klien saya Cut Tari akan menyatakan isi lubuk hatinya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Silakan. Atas nama pribadi dan atas nama keluarga, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya memohon maaf atas pemberitaan baru-baru ini yang menyangkut diri saya, yang telah menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat. Saya juga mohon maaf kepada suami saya, dan saya sangat berterima kasih kepada suami saya yang selama ini setia mendampingi saya menghadapi masalah saya. Demikianlah permohonan maaf ini saya sampaikan. Dan insya Allah, insya Allah, pintu maaf terbuka untuk saya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.